KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K, di mana pada program ini kita memaparkan kemenjadian guru, perjalanan beliau sama ada nak menjadi guru biasa, nak jadi pensyarah mahupun yang nak berkhidmat di bahagian pentadbiran. Satu lagi episod yang mana kita akan membincangkan sebuah topik yang sangat-sangat menarik, memperkasakan pemimpin sistem dalam pembangunan pendidikan di Malaysia. Jadi kita nak membincang tentang program pembangunan pemimpin sistem yang mana bertugas di bahagian KPM, JPN mahupun PPD, dan ianya satu usaha yang dilaksanakan untuk kita memastikan pemantapan kepimpinan yang berterusan, khususnya untuk membangunkan keupayaan dan juga kompetensi PPP. Jadi pelaksanaan program ini berada di bawah inisiatif 111 Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Dan bersama-sama dengan saya untuk membincangkan tajuk kita hari ini, kita jemput Puan Hazura Abdul Rahim yang merupakan Ketua Jabatan Jabatan Kepimpinan Pengurusan Nilai dan Integriti Institut Aminuddin Baki. Selamat datang Puan Hazura. Terima kasih Nisa, dan terlebih dahulu baik, assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada penonton-penonton kita. Baik, Puan, terima kasih Puan kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya kira banyak yang kita nak kupas bersama-sama, yang kita nak kongsikan dengan penonton-penonton di luar. Kita nak berbalik kepada tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dalam usaha kita nak melahirkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang kompeten, kita ada banyak tindakan yang telah diusahakan oleh KPM, antaranya seperti tajuk kita hari ini, pembangunan pemimpin sistem. Sebelum tu Puan, sebenarnya saya nak tahu siapa yang kita maksudkan dengan pemimpin sistem? Apakah mereka, Puan? Silakan. Okey, Nisa. Bila kita berbicara tentang pemimpin sistem ini, adalah kita merujuk kepada pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan yang bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah, PPD, okey, Jabatan Pendidikan Negeri, okey, dan juga pegawai-pegawai kita yang bertugas di bahagian-bahagian KPM, termasuklah Kolej Matrikulasi, okey, kemudian IPG, BPG, okey, dan mereka ini kita definisikan sebagai pemimpin sistem. Dan mereka ini agak berbeza sedikit dengan pemimpin-pemimpin pendidikan. Sebab bila kita merujuk pemimpin pendidikan ini adalah pegawai-pegawai pendidikan yang berada di sekolah, yang bertugas di sekolah sebagai pengetua ataupun guru besar. Baik, baru saya faham apa beza siapa pemimpin sistem, siapa pemimpin pendidikan. Jadi hari ini kita nak fokus kepada pemimpin sistem. Kita nak tahu apa perancangan-perancangan yang telah disusun, yang dilakukan oleh KPM dalam usaha mereka nak mengupayakan pemimpin-pemimpin sistem ni, Puan. Silakan. Okey. Antara program yang kita laksanakan untuk membangunkan pembangunan pemimpin sistem ini adalah melalui kursus kepimpinan pemimpin sistem lah yang telah pun kita laksanakan. Okey, bila kita bercakap tentang pemimpin sistem ini adalah kita berfokuskan kepada mandat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita laksanakan. Ianya adalah bermula daripada bengkel penyelarasan, keutamaan cadangan, pembangunan untuk tawaran baru kluster sosial yang diberikan kepada pihak padu dan diturunkan, diuruskan oleh Institut Aminuddin Baki lah. Pada tahun, bermula pada tahun 2020. Dan program ini berada pada peringkat awalnya di bawah inisiatif 116. Dan juga telah pun dimaklumkan dalam memo dalaman Institut Aminuddin Baki, dan seterusnya diluluskan dalam mesyuarat sektor pembangunan pengurusan profesionalisme keguruan.
Dan selepas itu, yang terkini pada tahun 2022, Nisa, inisiatif 116 ini telah pun dipinda dan diletakkan di bawah inisiatif 111 pembangunan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan. Baik, setiap perkara yang kita susun tu, Puan, setiap perkara yang kita rangka, pasti ada objektif yang kita nak capai. Bercakap mengenai objektif utama, apa dia objektif-objektif utama bagi kursus kepimpinan sistem yang dilaksanakan ini, Puan? Okey. Hasrat utama dalam inisiatif 111 ini, pembangunan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan ini adalah berfokus kepada pemantapan kompeten dan kompetennya pegawai sistem kita dalam pengurusan dan kepimpinan. Sebab mereka ini bertugas di PPD, JPN dan juga bahagian-bahagian KPM. Dan juga kita berhasrat agar peningkatan profesionalisme pegawai-pegawai ini sentiasa berterusan dan berstruktur yang kita laksanakan. Baik. Sebenarnya saya tertarik daripada inisiatif 116 dipinda kepada inisiatif 111 pemantapan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan. Mungkin Puan boleh jelaskan ataupun huraikan tentang inisiatif 111 ini. Okey. Berbalik kepada inisiatif 111 ini, iaitu program pembangunan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan. Ianya adalah merujuk kepada hasrat yang kita inginkan agar peningkatan profesionalisme itu menjurus kepada pemimpin sistem, agar mereka ini sentiasa kompeten, pertama, berketerampilan dan berkualiti sama ada mereka bertugas di bahagian-bahagian PPD, JPN ataupun di bahagian di Kementerian Pendidikan. Dan inisiatif ini berada di bawah pengurusan bahagian profesionalisme guru. Dan selaras dengan orang kata apa, pelaksanaan inisiatif ini juga sebenarnya ia merujuk kepada anjakan ke-6 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Nisa, iaitu anjakan untuk transformasi kementerian, iaitu di mana kita berusaha untuk mengupayakan PPD, JPN dan juga sekolah mengikut orang kata apa, menyediakan penyelesaian khusus mengikut situasi semasa dan juga orang kata menjurus juga untuk menjayakan gelombang ketiga dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Bagaimana dengan rasional dan juga hasrat bagi inisiatif untuk 111 ini? Rasionalnya adalah untuk orang kata apa, menghasilkan pegawai kita yang berkualiti lah, kompeten dalam melaksanakan tugas mereka di peringkat-peringkat bahagian PPD, sebab mereka ini secara tidak langsungnya akan berurusan balik semula bersama dengan pemimpin-pemimpin pendidikan dan that's why kita kata pembangunan pegawai-pegawai pemimpin-pemimpin sistem kita ini adalah secara berstruktur dan berterusan. Sebab mereka ini akan sentiasa melaksanakan peranan mereka bersama dengan pemimpin-pemimpin pendidikan. Baik, saya pasti setiap perancangan yang dilaksanakan oleh KPM itu untuk memastikan pegawai di segenap lapisan itu pegawai yang kompeten, yang berkualiti dan dapat memberikan khidmat yang terbaik. Baik, kita nak berhenti rehat seketika yang di rumah. Janji kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Puan Hazura dari Institut Aminuddin Baki. Kita membicarakan topik kita hari ini, memperkasakan pemimpin sistem dalam pembangunan pendidikan di Malaysia. Baiklah, kita nak bercakap mengenai pelaksanaan. Di bawah pelaksanaan Institut Aminuddin Baki, di mana Institut Aminuddin Baki ini menjalankan program ini, kursus kepimpinan pemimpin sistem. Jadi secara ringkasnya, Puan Azura boleh kongsikan kepada penonton apakah pelaksanaan yang telah dijalankan oleh IAB. Silakan. Okay. Terima kasih, Nisa. Okay. Bercerita tentang pelaksanaan kursus kepimpinan pemimpin sistem ini, okay, kita fokuskan kepada siapakah pegawai pemimpin sistem kita yang terlibat. Okey, kebanyakan pegawai yang terlibat ini adalah pegawai-pegawai yang berjawatan dan mereka ini adalah pemimpin
sistem yang bergrade 44 dan juga 48 bergrade hakiki lah. Dan mereka datang dengan package sebagai jawatan mereka adalah ketua penolong pengarah kanai, ketua unit, ketua jabatan. Dan mereka bersama dengan kita lah dalam sesi kursus ini. Dan fokus utama kursus ini adalah untuk peningkatan profesionalisme lah dan juga generic functional fungsi mereka, peranan mereka dan juga kompetensi daripada segi aspek generik sama kita turut bangunkan kepada pemimpin ini. Dan kebanyakan pemimpin ini fokusnya kita berikan mengikuti kursus ini selama 4 minggu. Lebih kurang sebulanlah mereka bersama dengan IAB. Itu bermula dengan minggu pertama mereka perlu mengikuti pembelajaran, kemudian latihan seminggu, sesi bersemuka yang kebanyakan kita adakan di luar lah. Dan seminggu lagi mereka akan pulang ke organisasi untuk melaksanakan program ataupun projek. Dan seminggu lagi, minggu yang terakhir, minggu yang keempat itu mereka akan menyiapkan laporan. Dan konten, kandungan-kandungan sub-sub modul yang kita sampaikan kepada pemimpin sistem ini lebih berfokuskan kepada pembangunan kompetensi dan juga fungsional mereka lah sebagai pemimpin sistem. Dengan harapan apabila mereka ini kembali ataupun pulang semula ke organisasi, mereka berupaya untuk membangunkan kompetensi mereka. Antara submodul yang kita sampaikan kepada pemimpin sistem ini adalah berkaitan dengan nilai dan perundangan. Kemudian pengurusan keuangan, pengurusan sumber manusia. Dan satu lagi yang sangat penting di sini, kita lihat kepada konsultasi dan runding cara. Sebab pemimpin-pemimpin sistem ini akan sentiasa bersama dengan pemimpin-pemimpin pendidikan. Dan mereka perlukan skill dan juga kemahiran bagaimanakah communication mereka dalam mereka melaksanakan konsultasi dan runding cara dalam aspek pembangunan pendidikan bersama dengan pengetua dan juga guru besar. Selain itu, ada satu lagi modul iaitu sistem pengurusan kualiti organisasi. Maknanya mereka di sini akan didedahkanlah dengan bagaimana proses pengurusan kualiti di organisasi itu perlu mereka kuasailah kemahiran ini. Baik, selama 4 minggu mereka bersama IAB, adakah 4 minggu itu mereka ini adalah mereka yang bergrade hakiki kan? Jadi mereka tidak berada di pejabat untuk tugasan mereka bersama dengan IAB? Tidak juga. Sebabnya minggu pertama tu mereka melaksanakan e-pembelajaran. Sewaktu mereka berada di pejabat mereka masing-masing lah. Cuma seminggu sahaja mereka bersama dengan kita, dengan pegawai IAB, sewaktu sesi bersemuka. Yang selebih 3 minggu lagi tu mereka berada di organisasi untuk melaksanakan tugasan projek mereka lah. Baik. Bercakap mengenai pelaksanaan kursus kepimpinan pemimpin sistem ini, ianya telah pun dilaksanakan sejak 2021 lagi di bawah Institut Aminuddin Bakir. Mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman sendiri berkaitan dengan program yang telah dilaksanakan ini mungkin tahun lepas. Pada tahun lepas, sewaktu kita masih lagi berada dalam PKP, kita laksanakan program ini secara bersemuka online lah, di atas talian. Dan pemimpin sistem yang terlibat ini adalah daripada negeri Johor, Melaka dan juga negeri Sembilan. Dan mereka mengikuti proses yang sama, cuma berbezanya secara online lah. Daripada segi aspek tugasan pun mereka laksanakan seperti biasa. Dan sewaktu sesi perkongsian itu, banyaklah mereka memaklumkan tentang peranan mereka sebagai pemimpin sistem, cabaran, isu-isu yang mereka hadapi sewaktu mereka melaksanakan. Tambahan pula pada ketika itu adalah masa-masa yang sangat mencabar. Yang menuntut orang kata peranan, tanggungjawab 100% komitmen. Sebab mereka tidak boleh bersemuka bersama dengan pemimpin-pemimpin pendidikan. Dan mereka perlu melaksanakan sesi-sesi bimbingan, pemantauan dan sebagainya masih lagi berjalan seperti biasa. Dan itu merupakan satu cabaranlah pada masa itu. Saya fikir
pandemik yang telah berlaku. Yes. Saya pasti dalam pada kita nak melaksanakan sesuatu tu pasti banyak cabaran dan juga ada solusi-solusi yang pada awalnya sukar nak dicapai tapi akhirnya berjaya. Mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman Puan sendiri apa melaksanakan program ini tahun lepas. Okey. Tahun lepas orang kata masa-masa yang sangat mencabarlah daripada segi aspek pelaksanaannya tambah pula kita melakukannya secara di atas talian. Dan pada masa ketika itu juga pegawai-pegawai pemimpin sistem kita ini terlibat dengan PKP dan memerlukan komitmen mereka bersama dengan pemimpin-pemimpin pendidikan pada ketika itu menyelia, mengurus dan sebagainya. Okey. Antara cabarannya adalah kekangan masa. Apabila salah satu kita melihat kepada keupayaan pemimpin sistem ini dalam melaksanakan tugasan projek strategi organisasi. Dan pada ketika itu juga mereka perlu menyiapkan penulisan artikel. Penulisan artikel memerlukan mereka memberi fokus daripada aspek penguasaan pengetahuan dan juga aspek ataupun kemahiran mereka membuat penulisan, writing. Penulisan-penulisan yang berbentuk artikel ilmiah. Dan mereka agak kurang masa mencukupi. That's why itu cabaran utamalah bagi pemimpin-pemimpin sistem kita pada ketika itu. Ya, saya pasti banyak pahit manisnya dalam nak melaksanakan apa kursus kepimpinan bagi pemimpin sistem ini dan kita akan berbicara dengan lebih lanjut selepas ini. Kita rehat seketika kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Puan Hazura membicarakan tentang kursus kepimpinan pemimpin sistem. Kita nak tahu tentang perancangan IAB dan pelaksanaan kursus kepimpinan pemimpin sistem bagi tahun ini kerana kita telah pun berbual dengan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahun lepas. Bagaimana dengan tahun ini, Puan? Okey, untuk tahun ini untuk kursus kepimpinan pemimpin sistem, kita telah pun selesai pada minggu lepas, dan kita telah pun berjaya melaksanakan 9 siri kursus. Yang meliputi zon Pantai Timur sebanyak 5 siri, dan juga zon Tengah sebanyak 4 siri, khusus untuk pemimpin-pemimpin sistem kita. Dan insya Allah peluasan program ini diharapkan pada tahun hadapanlah kita berupaya untuk melaksanakan di kawasan zon utara dan juga di Sabah dan Sarawak. Berbeza dengan tahun lepas, tahun 2021, pada tahun ini kita laksanakan program ini adalah secara bersemuka. Dan di sini kita nampak interaksi antara pegawai kita di IAB dan juga pemimpin-pemimpin sistem ini banyak perkongsian pengalaman, amalan-amalan terbaik bersama dengan pemimpin-pemimpin ini dapat dikongsikan dengan lebih orang kata pemendalam lagi lah. Dan kerana kita sedar bahawa pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai banyak pengalaman dalam aspek pengurusan dan juga kepimpinan pendidikan. Bagaimana pula dengan orang kata apa khusus ini way forward tentang khusus kepimpinan pemimpin sistem pada masa akan datang kerana Puan ada sebutkan tadi insya-Allah kita nak teruskan di tahun akan datang, mungkin tahun-tahun akan datang. Way forward untuk program ini pertama peluasanlah daripada aspek peluasan program yang seperti saya jelaskan tadi di kawasan zon utara yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga sebahagian daripada Perak dan juga ke Sabah dan Sarawak. Sebab kita perlu melaksanakan program ini untuk orang kata apa proses pemantapan kompetensi pegawai-pegawai pemimpin sistem ini dilaksanakan secara menyeluruh. Di samping itu juga pegawai-pegawai kita yang telah pun selesai mengikuti program ini
mereka akan diberikan sijil. Sijil kehadiran pertama dan yang kedua sijil pencapaian, di mana kita melihat kepada peningkatan tahap kompetensi daripada hasil tugasan projek lah, projek strategi organisasi, dan juga mereka juga terlibat orang kata apa, satu lagi tugasan iaitu pembentangan ulasan buku yang berkaitan dengan kepimpinan. Okey. Di samping itu juga kita juga mengharapkan KPI pada tahun hadapan pemimpin sistem ini akan terus meningkatlah. Pada tahun ini kita berupaya melaksanakan 9 siri kursus dengan berjaya menguruskan penglibatan pemimpin sistem kita seramai 230 orang. Dan kita mengharapkan pada tahun hadapan kita berupaya meningkatkan lagi KPI kita dengan harapan pegawai-pegawai pemimpin-pemimpin sistem ini berupaya untuk menghadiri kursus ini dengan jayanya dan juga menyiapkan tugasan projek yang diberikan kepada mereka. Baik, Puan, sebenarnya kan dalam pada saya asyik mendengar penjelasan dan juga perkongsian tentang pemimpin sistem ni, sebenarnya tengok jam tu Puan, cemburu betul dia dengan kita dan nak habis masa. Jadi sebagai penutup, harapan Puan yang Puan boleh kongsikan dengan penonton di Bina Upaya Guru. Okey, harapan daripada pihak Institut Millennium Baki dan juga Urusti lah yang menguruskan projek ini, program kepimpinan pemimpin sistem ini, agar kami berupaya untuk melaksanakan program ini dengan jayanya pada tahun hadapan, dan juga kita berupayalah orang kata apa, untuk melaksanakan program pembangunan profesionalisme berterusan pegawai perkhidmatan pendidikan, dan juga secara tidak langsung kita berupaya untuk merealisasikan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan juga harapan daripada kami juga, program ini berupaya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin sistem kita yang berprestasi tinggi dan juga untuk melestarikan agenda, menjayakan agenda pembangunan kepimpinan pendidikan di Malaysia. Baiklah, terima kasih Puan. Semoga hasrat-hasrat yang Puan sebutkan tadi itu tercapai dengan jayanya. Terima kasih Puan Hazura, Ketua Jabatan Jabatan Kepimpinan Pengurusan Nilai dan Integriti dari Institut Amiruddin Baki, kerana bersama-sama berkongsi mengenai memperkasakan pemimpin sistem dalam pembangunan pendidikan di Malaysia. Penonton di rumah, semoga kita bertemu lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Terima kasih. Assalamualaikum. KPM.